Tadi sudah melaksanakan apel pagi bersama sesuai dengan hasil apel pagi tadi ini 98% pegawai kita masuk semua, alhamdulillah ini. Dan kami sudah sampaikan, kita memaklumi ini suasana lebaran, tapi kita berharap sampai jam 11 minimal kantor-kantor masih tetap dijaga karena masyarakat mungkin ada yang butuh layanan. Nah, menindaklanjuti itu, siang ini kita melakukan sidak ke beberapa tempat, terutama yang pelayanan umum, Dukcapil, kemudian di rumah sakit umum, kemudian mall pelayanan publik dan kepegawaian, ini kita lakukan sidak. Alhamdulillah dari hasil sidak yang kita lakukan, semua tetap ready ada di tempat. Ini kami berterima kasih dan mudah-mudahan apa yang mereka lakukan ini dapat dipertahankan, bukan hanya sekedar waktu lebaran ini. Mudah-mudahan nanti setelah lebaran juga seperti ini. Terima kasih. Ada yang kita absen per ini Pak? Tadi kita absen per OPD, contoh di mall pelayanan publik hanya satu memang betul-betul izin. Nah, itu. Hanya itu Pak, temuan ya. Itu ya. Ya.